الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله Lantunan doa dan harapan bergema di langit. Diri meredam kerinduan untuk bersua bersama. Momen yang dinanti kini di depan. Tak terasa Ramadan berakhir, berharap jumpa di tahun depan. Ramadan telah mengajarkan kita banyak makna. Tentang makna kebersamaan, kehangatan, kesabaran, dan peduli dengan lingkungan sekitar. Tanpa kita sadari, di bulan yang suci ini kita berusaha memperbaiki diri menjadi versi lebih baik. Terima kasih Ramadan telah mengajarkan banyak makna kebaikan yang tidak pernah berakhir. Semoga kita semua mampu menyempurnakan ibadah Ramadan kita, mampu mengambil hikmahnya, mampu meraih rahmat dan magfirahnya, serta mampu meraih kemenangan dan menjadi insan yang kembali fitrah. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti matahari terbenam menyisakan cahaya yang mempesona, demikianlah kebersamaan kita menerangi hati yang penuh kedamaian. Untuk salah yang pernah hinggap, untuk khilaf yang sempat terucap, mari jabat tangan satukan hati, simpulkan senyum pererat silaturahmi, dan raih kemenangan dengan saling memaafkan. Sambut Idul Fitri dengan penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Atas nama keluarga besar Universitas Sultan Ageng Titayasa, saya Profesor Dr. Insinyur Haji Fatah Sulaiman STMT, selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Titayasa, dengan ini mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.